Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Tersebutlah kisah di serata negeri ini, kisah seorang tuan puteri. Parasnya cantik, tidak terperi, di Gunung Ledang tempat sembunyi. Kawan-kawan nak tahu cerita puteri Gunung Ledang? Ceritanya begini, dengarkan ya. Puteri Gunung Ledang tinggal dalam hutan yang terbalik atas puncak Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang sangat terkenal kerana kesedihannya. Sesiapa sahaja melihatnya pasti berasa kagum pada tawar ini. Kawan-kawan nak tahu berita kecantikan Puteri Gunung Ledang telah tersebar sebelum istana belakang. Kebetulan Masyur Seraka baru saja makan. Lalu Baginda Sultan Mahmud Shah memaklumkan hasratnya meminang Puteri Gunung Ledang kepada sekalian pembesarnya. Terkejut semua pembesar mendengar hasrat Sultan Mahmud Shah kerana bukanlah mudah untuk mencari Puteri Gunung Ledang. Tidak semua orang mentah menemuinya. Namun apakan daya, mereka tidak berani dan minta sultan. Ampun tuanku, titah tuanku patut hujung sembah dalam langkah. Sultan sangat gembira. Tiba yang ditetapkan, berangkatlah Tun Mamat, Sang Setia dan beberapa orang berbalang ke Gunung Ledang. Jauhnya bukan ke Palang, perjalanan pula bukan mudah untuk ditepuhi. Merendah rimba, merendah belantara, menyeberangi sungai, mendaki bukit dan menirah. Namun kat pahit ketika itu, mereka harungi. Perjalanan yang penuh suka itu diteruskan, mengharungi pelbagai halangan dan cuaca yang sejuk. Tiba-tiba, Tun Mamat dan Hulu Bala menyedari sesuatu yang agak luar biasa. Mereka tidak lagi dikelilingi pokok besar, tetapi muncul pokok bunga dan pelbagai warna rupa. Udaranya nyaman dan bau harum. Keadaan semakin aneh apabila mereka terdengar nyanyian merdu syair dan gurinya. Suara itu melayu-layu di sana dan di sini. Jangan ditegur dan nilai kebun itu. Ialah hutan banyak anak. Kata mereka kepada bimbalannya. Mereka meneruskan perjalanan. Tiba-tiba kabus terbalik menerungi mereka. Setelah kabus terbalik terbang, terdapat sebuah balai kecil yang dibina daripada tulang manusia dan berbunga rambut. Mereka disapa oleh yang kebanyakan yang berada dalam balai itu. Apakah ajat Tuan Hamba kemari? Tun Mamat menyatakan hajat Sultan Melakang kepada Nenek Keban. Nenek Keban tersenyum lalu berkata, Gunung Ledang ada 7 puncak. Puteri bertata di puncak 7. Selepas memberitahu Tun Mamat, Nenek Keban mula berpantun. Cantik tersegam, mahligai puteri. Niur gadi dikelilingi batu. Puluh perindu tegak berdiri. Nama puteri di situlah diseru. Tun Mamat mengucapkan terima kasih kepada Nenek Keban dan terus beredam. Dari belakang masih kedengaran panggilan Nenek Keban. Namun apabila Tun Mamat menoleh ke belakang, Nenek Keban telah tiada. Mereka mendaki pucuk-pucuk gunung dan akhirnya sampai di pokok nir sebatang. Kemudian muncul seorang perempuan yang sangat cantik. Betalah Puteri Gunung Ledang, apakah hajat Tuan Hamba ini berlupa dengan beta? Tun Mamat menyatakan hajat Sultan untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Dan Puteri hanya tersenyum kecil. Tuan Puteri sudi menerima pinangan daripada Sultan jika benda dapat memenuhi beberapa syarat. Setelah mendengar semua syarat, rombongan peminangan pun segera pulang ke belakang. Setibanya mereka di istana, Tun Mamat segera mengangkat sembah. Ampun tuanku, puteri mahukan 1 jambatan emas dari Melaka ke Gunung Ledang. 7 bilang hati nyamuk, 7 bilang hati kuman, 7 tempayan air mata anak darah, 7 tempayan huah pinang mudam, dan semangkuk darah putra sultan. Baginda terus bertitah, perintahkan rakyat untuk mengarangkan semua syarat Tuan Puteri. Sedang Tun Mamat dan Sang Setia sibuk mengarangkan semua barang yang diminta, Raja Ahmad Putra Sultan muncul bersama-sama dayang. Tun Mamat dan Sang Setia saling berpandangan. Bagaimanakah hendak mendapatkan Raja Ahmad? Tanya Tun Mamat. Tun Mamat dan Sang Setia menghadap Sultan. Ampun tuanku, semua barang peminangan telah disediakan kecuali satu, darah anak ninda tuanku. Kan
kata Tun Mamat. Sultan Nurushah terkejut mendengar lantas mendapatkan Raja Ahmad. Tanpa disedari, air mata bayi dah mula bergenang. Beta tidak akan mengorbankan putera beta, titah Sultan. Tiba-tiba, Puteri Gurida muncul di hadapan pintu balai resmi. Sultan Nurushah dan menteri yang hadir terpegun melihat kecantikan puteri. Akhirnya Tuan ku sedar bahawa tidak semua yang Tuan ku kehadapi akan Tuan ku dapat. Pasti Tuan ku akan menyerah raja yang ada dalam biasanya Tuan ku selepas ini kepada rakyat Tuan itu. Sembah Puteri Gredang lantas berlalu pergi. Antara pengajaran yang terdapat dalam cerita ini adalah janganlah kita bahasa tertinggi sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sebenar. Sebaliknya, kita dalam biasanya dalam menyelesaikan sesuatu masalah agar tidak menyebabkan perasaan orang lain. Seperti perumpamaan, bagian naik rambut yang tepung, rambut yang terputus, tepung tidak bertaburan. Sekian, terima kasih.